Okay YouTube, kali ni kita nak unboxing pula steering wheel daripada C-Magic. Yang ini adalah model C-Magic GT1. Okay, so C-Magic GT1 ni dia ada dua jenis tau. Yang pertama bentuk bulat, yang kedua bentuk D. So yang model yang aku ambil ni adalah model bentuk bulat. So jom kita unbox. Okay, kotak kita letak tepi. Okay guys, aku dah buka kotak dia. And dalam dia ada foam macam ni, macam C-Magic Alpha Mini hari tu. And okay, so kita tengok dalam dia. Yang pertama sekali dia bagi kita warranty, warranty card. And lepas tu steering tu sendiri dengan USB cable. Okay, steering C-Magic GT1 ni dia wireless tau. Dia tak perlukan kabel untuk connect ke komputer. Kalau korang guna C-Magic Alpha Mini atau Alpha, produk dia lah. Sebab kalau tengok kat belakang ni, dia ada transmitter kat sini. So pin ni dia guna hanyalah untuk mendapatkan power daripada wheelbase tu sendiri. Tapi dia tak perlukan connection physical. Tapi kalau korang guna wheelbase lain, nak guna benda ni dengan wheelbase lain, korang kena guna USB cable ni. Lepas tu cocok kat sini. Contohnya kalau korang guna wheelbase apa contohnya, Simicube ke, kan, Fanatec ke, kau kena guna kabel ni. So inilah dia steering dia, yang lawa. Yang ni yang bentuk bulat punya, dia ada 4 button, ada 2 toggle switch, boleh tekan juga. And also sini ada lagi satu atas bawah. Yang ni pula untuk tukar dia punya lighting mode. Lighting mode dia ada beberapa lah. Yang contohnya breathing, flashing ataupun always stays on. Yang ni corak carbon, tak tahu carbon betul ke tak. Yang ni besi lah, sedap pegang. Dan build quality dia memang solid. So sekejap lagi aku akan tunjuk korang kat mana nak pasang dekat C-Magic Alpha Mini tu. Okay, ni aku punya rig, aluminium rig. Harga dia murah je, dalam RM1,000 lebih. Okay, ni Alpha Mini yang kita tunjuk hari tu. And also rig ni dia front mounted tau. So aku guna lubang skru 4 ni, so dia nampak lawa sikit lah. And nampak lebih clean. And steering ni, QR ni sebenarnya design dia sama dengan QR NRG. So kalau korang tak ada duit nak beli quick release C-Magic ni, sebab harga dia dalam RM300, korang boleh je beli quick release NRG replica tu dalam RM100 je. So kalau nak masukkan, pastikan pin ni bertemu dengan contact point kat sini. Kalau korang tak pasang betul-betul, dia ada risiko untuk bengkok lah. So ni kita dah linekan betul-betul. Kita just letak and tekan. Inilah dia. And kalau kita tukar angle sikit. Okay, tengok eh, aku on. Okay, nampak? Sini dia ada lampu. Tapi lampu ni tak boleh tukar colour macam steering GT4. Memang sedap. And itulah dia. Nak shifting pun sedap.
Memang steering ni kualiti bagus. Kalau nak tukar colour, kita tukarkan tombol ni. Ini mode yang kedua. Breathing, fast breathing. Ini slow breathing. Lagi satu, completely off. Tu je. Dia ada tiga je. Yang aku suka yang ni lah. Always on ni. Dia tak distracting sangat bila kita driving. Okay, itu saja buat masa ni. InsyaAllah kalau ada masa, kita tunjuk gambar dalam PC bila kita guna ni. Itu saja guys. Terima kasih kerana menonton. Kalau berminat dengan konten saya, bolehlah subscribe dan like ataupun share video ni. Itu saja.